Ini ada jantan betina ya pasti ya. Oke ya. Iya. Ini kalau ada yang mau ngerawat dikasih berapa? Ring kondang cuma ada di sini doang ya. Iya, di paru-paru doang. Sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kicamania, selamat siang untuk siang ini. OMG Channel hadir kembali di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, untuk belakang gedung Pramuka parkiran mobil untuk yang ini. Dan untuk siang ini OMG Channel doakan semoga sahabat Kicamania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Jadi menengok sebelah sini. Ini untuk patokannya nanti ada toilet yang di depan ya. Ini ada toilet. Ini yes dari guna chatter yang ada di lantai dasar. Masuk untuk gang penduduk ya, Bapak Haji Barokah atau Barokah Jaya untuk yang di sini ya, nama kiasnya nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Haro. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat ya. Dari kiasnya Barokah Jaya ya ini. Kemarin kita lihat untuk yang di gudang ini di kiosnya seperti ini. Ya. Ini stoknya banyak banget di sini Mas ya. Full pokoknya. Full ya, anakan sampai salah-salahnya ada lah. Mantap banget. Nanti kita pantau nih Mas ya. Yuk. Oke, mudah-mudahan untuk Barokah Jaya di tahun 2023 makin laris nih ya jualannya ya. Amin. Oke. Dan untuk teman-temannya mudah-mudahan sehat selalu nih untuk yang di kios Barokah Jaya. Nah, untuk yang lagi tersedia tadi udah disebutin, untuk doanya buat teman-teman bagaimana? Doanya semua semoga jangan lupa beli burung. Oke. Dan sehat selalu dan juga dapat rezeki yang banyak. Oke, mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak tahun 2023. Sehat selalu, bisa mampir ke kios Barokah Jaya ya. Ya. Kalau mau mampir jam berapa? Dari jam biasa jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Ya, kalau dari itu kiranya agak cepat, kalau malam saja sempat malam dikit. Oh, di gudang juga bisa ya? Bisa. Nanti. Di gudang sampai jam 9 malam. Oke, di gudang sampai jam 9 malam. Oke, nanti bisa dikontak WA dulu ya sebelum merapat ke gudang. Kalau mau coba mau pesan dari burungnya. Nah, untuk yang mau kirim-kirim juga bisa kan? Kirim juga bisa. Ke Jogja, luar Jakarta, kerampu dulu baru kirim. Nanti video call dulu ya. Video call dulu. Ntar kalau kirim-kirimnya, ntar menunggu sama Pak Haji aja. Kalau saya, kalau respon. Oke. Mantap. Sama Pak Haji nanti di respon. Nah, kalau buat tukar tambah di sini layani, Mas? Layani, asal burung sehat, normal, dan gak ada jajah-jajah, dan nampaknya cocok. Oke. Dan bawa sini aja, gitu. Oke, burungnya bawa sini ya? Iya. Oke, mantap nih. Kita langsung pantau nih Mas ya. Ya, silakan. Dari burung-burung yang tersedia di kiosnya Barokah Jaya. Lantainya ini lantai dasar untuk teman-temannya yang mau mantau ke sini. Ini terlihat dari anakan burung cigun. Ya. Kita lihat pantau pertama ya. Kayaknya lagi banyak banget ini anakan. Wah, dari burung anakan, cigun. Anakan ada, mandiri ada, sekawan juga ada. Waduh, komplit berarti ya. Komplit. Ini jangan-jangan sekeluarga taruh di sini. Ini untuk yang cigun-cigun kayak gini harganya berapa Mas? Harganya itu 80.000. 80.000? Iya. Dia itu masih loloh ya. Masih loloh. Gede ya, enggak cindil banget. Enggak cindil banget ya. Ini ada jantan betina ya pasti. Campur. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau yang bagian atasnya mandiri belum? Mandiri, udah mandiri itu. Mandiri berapa? Itu harganya 150. 150.000. Mandiri ya. Iya. Bisa nego. Oke. Okay. Udah makan pur ya. Pur. Untuk yang cigun anakan mandiri. Nah, kalau yang sebelah sini sama ya? Sama. Ada Cipo nih? Iya. Cipo berapa tuh? Cipo mandiri 120. 120. Ada satu ekor? Satu ekor doang. Waduh, satu ekor ya. Untuk Cipo yang mandiri. Nih. Jantan atau betina itu? Jantan. Pilihan jantan ya? Oke. Nah, kalau yang sebelah sini, kacer nih? Kacer anakan tapi minus, sudah mandiri itu. Minus kakinya yang tiar. Yang mana yang minus? Dua-duanya itu. Waduh, dua-duanya ya. Tapi ini pilihan jantan atau bukan? Jantan-jantan, itu atas jantan. Itu kakinya nekuk ya? Iya. Ini kalau ada yang mau ngerawat dikasih berapa? Harga kalau anak saya yang 3,5 itu 200.000 aja. 200.000. Dia ada bengkak kaki atau gimana sih Mas? Kakinya super. Enggak bisa ngkrem itu. Oh, enggak bisa ngkrem. Coba lihatin Mas, kayak apaan sih burungnya, siapa tahu ada yang bisa nyembuhin ya. Dari burung pacarnya. Jadi seperti ini, jadi kayak kram gitu kali ya. Kayak kram, kalau dilihat dari bengkak sih nggak ada. Nggak bikin. Oh iya, bengkak gitu ya. Cuman dia kram ya. Jadi nggak nyengkram ya kakinya ya. Iya. Ini dua-duanya kayak gitu Mas. Iya gitu. Iya ya. Oke. Nih, untuk yang bisa ngatasi ya dari burung kacer seperti ini. Tapi dia udah makan fur lagi ya. Oh, udah mandiri. Yang ini betina satu. Oke.
Nah, ini kalau yang pendet-pendet kayak gini matanya udah jadi, Mas. Udah jadi. Oh, itu udah benar jadi ya. Jawa Timur ini. Kalau udah terpatu jadi kayak gini harga berapa, Mas? 450. 450.000. Iya. Oke. Okay. Udah bisa buat mainan ya. Ini asli baru jadi, dia langsung bunyi ya. Kalau dilambaiin tangan gitu bunyi, Mas ya. Iya. Kalau dilambaiin juga bunyi juga. Ding, kalau benar mandi sama jemur penting. Yang penting ya. Mandi sama jemur. Jangkrik banyakin. Udah joget-joget dia ya. Joget. Sehat soalnya enak makannya. Oke. Okay. Ini kalau yang ini jinak nih. Ya, paling jinak Mas. Udah jinak nih. Maimunah. Ini anak ternakan sendiri, Mas, apa bukan? Ternakan dari kampung. Oh, ternakan dari kampung. Pak Haji juga kayaknya ternak di gudang soalnya. Kirain anakan dari ternakan Pak Haji nih. Masih di gudang gitu. Masih di gudang. Ini udah lumayan dewasa kayaknya ya. Masih dewasa, tapi masih jinak. Masih jinak dia ya. Ini sampai dewasa biasa jinak seperti ini, Mas ya? Ya, asal dipegang terus. Kalau nggak kepegang, ya ntar balik nggak. Oh, lagi. Buat pre-fly bisa nggak? Pre-fly dilatih dulu. Dilatih dulu, di lapangan gitu? Dilatih di rumah dulu, langsung di lapangan. Oh iya. Kalau takutnya kalau di lapangan, nggak kembali malah kacau ntar. Oke. Ini kalau yang jinak-jinak kayak gini harganya berapa nih? Harga ini 600.000. 600.000. Ada stoknya satu? Ada dua ekor. Dua ekor? Iya. Ini batiknya sih cakep ya? Oke. Dari anakan burung palak Australia yang udah jinak nih. Masuknya ini udah remaja ya? Remaja. Soalnya itu bambunya tuh udah panjang dia. Oke, cakep nih untuk warnanya. Ini jomin? Jomin betina. Jomin betina berapa? Jomin betina harganya 80.000. 80.000 jomin betina ya. Nah, kalau yang ini jomin jantan. Kalau jomin jantan berapa? 200.000. Mulus-mulus. 200.000. Mulus-mulus ya. Ini pilihannya sih banyak nih. Banyak. Lagi pada dokor. Ini untuk yang sedang mencari burung jomin. Tuh dokor-dokor ya. Sebelah sini. Yang udah jadi ada nggak, Mas? Jadi ada. Yang udah jadi ada? Ada. Oke. Okay. Oh, ini pantauan yang udah jadi. Mulus banget ya. Mulus banget. Ini gede burungnya, Mas ya. Burungnya gede ya. Gede. Harganya berapa tadi? 400 nego. 400. Tapi udah dijamin dia jadi ya. Jadi. Oke. Okay. Dari burung kita jamin ini. Nah, kalau yang ini dari Anis Trotolan, ya. Yang merah. Merah. Ini udah kondang. Jamin jantan ini. Jamin jantan, garansi. Garansi jantan. Nah. Ring kondang. Ring kondang. Oke, ternakan mana kira-kira? Ternakan Bali. Bali. Asli ori Bali. Asli ori Bali ya. Harganya juga pasti beda nih. Harganya beda. Berapa? Harganya 1 juta. 1 juta. Itu kalau 1 juta ya sudah pasti jantan ya. Pasti jantan. Ya, kalau ini kan asli. Dari ringnya itu sudah kelihatan. Udah nggak bisa. Kalau gede ini nggak bisa pakai ring. Kalau pakai ring ntar pencak. Oke. Jadi kalau yang ini asli ya. Asli Bali. Harganya juga berbeda dia kalau yang asli. Oke. Okay? Kondang, ring kondang. Nanti kalau nggak bunyi, ntar bisa uang kembali juga bisa. Nggak bunyi, lain, ya. Emang nggak bunyi, udah bunyi Mas ini. Udah mulai ini, dari kriwik. Udah mulai kriwik-kriwik ya. Paling yang ngambil, ini kan proses. Sudah tahun nggak bunyi Mas, ini nggak bunyi-bunyi. Bisa tuker yang lain atau tuker bunga lain. Bisa. Pakai nota. Uangnya masih, nggak kurang. Pakai nota Mas. Pakai nota juga bisa. Cuman ring kondang masih doang Mas. Oh, oke. Okay. Ring kondang cuma ada di sini doang ya? Iya, di Jepar-Parungan doang. Sudah 10 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih ya di sini ya? Iya. Ngedepnya, oke. Okay. Dirinya juga ada makan sur pasti. Yang gamblingnya juga ada. Gamblingan? Iya. Yang kayak apa? Nah, ini, nggak pakai ring ini. Oh, ini. Iya. Ini ya. Jadi kalau yang ini belum dipilih jantan betina atau bagaimana sih namanya? Belum dipilih jantan betina. Tapi Mas sama ternakan. Sama ternakan. Pakai sama. Cuman dari sananya kan ya takut nggak dikasih. Nggak pakai ring. Nggak pakai ring ya? Ya. Ragu. Makanya. Makanya harganya juga beda pasti. Harganya beda. Berapa? Berapa nih? 450. 450.000. Tapi biasa ada jantan ini Mas? Biasanya ada. Oh, biasanya ada. Kita pilih milihnya aja. Oh, tinggal pintar milihnya ya. Maksudnya yang kira-kira jantan gitu ya? Iya. Oke. Kalau kelihatan dari anakannya, dari telurnya sudah kelihatan kalau yang jantan. Oh, oke. Jadi yang tahu cuma pernah kanan.
Nah, kalau yang ini murai. Ya. Murainya murai trotol. Trotol. Ini kalau ya, di sini sih gambling ya namanya ya. Ini kalau nama dari gambling lagi rame banget nih Mas ya, di pasaran nih. Ini sebutannya dari gambling itu sebenarnya bagaimana Mas? Sebenarnya dari gambling ya namanya lotre. Lotre. Ya. Oh. Ya cowok yang untung-untungan. Untung-untungan. Paling ya 80, 60, 30, 20% lah. Oh, 10 cewek. Oh, jadi ada jantannya gitu ya? Iya. Itu udah pasti, Mas? Pasti. Pasti ya. Harganya jadi berapa? Harganya 400.000. Oke, 400.000. Jadi memilih untuk teman-teman aja ya yang nanti bisa memilih jantan atau betinanya. Misalnya kalau dari burung kayak gini emang sekarang lagi banyak dari perbincangan, ada yang setuju, ada yang enggak soalnya Mas ya? Iya. Dari kata gambling itu. Nah. Oke, tergantung untuk teman-teman sendiri yang menilai ya pokoknya. Kalau dari kata gambling. Nah, kalau yang ini udah pada makan fur ya. Tuh, udah dikasih fur. Stoknya full sampai bagian bawah banyak. Nah, kalau yang ini udah dipilih nih Mas ya? Ya, milih dari gamblingan itu. Dari yang tempat tadi. Ya. Nah, ini untuk yang dipilih seperti ini kelihatannya yang jantan ya? Ya, prediksi jantan. Nah, ini seperti ini. Tapi nggak jamin juga. Tapi nggak jamin juga ya. Ori kiranya jantan. Dipisah lah ya. Bisa. Syukur-syukur jadi jantan bener. Iya. Harganya berapa yang ini Mas yang beda? Harganya 650. 650.000 ya. Waduh, burungnya sih besar dia ya. Oh, mantap ya kan burungnya. Kalau juga beda. Oke. Pasir jadi berarti bunyi ya? Bunyi, kaki berdeker. Kaki deker, tapi belum ngobrak? Belum, jadi biasa kayak Harganya berapa jadi? Harganya 650. 650.000. Hitam, putih, sama aja. Ada ya? Jawa Timur sama, harganya 650. Oke. Tinggal pilih. Kalau yang ini yang bahan, jadi bahan ini untuk harga yang 180.000. No minus, cuman nggak ada ekoran doang. Oke, yang no minus tapi nggak ada ekor aja ya? Iya, gemuk, full, nggak ada jantan, semua. Kacernya mana nih? Kacer Sumatera. Sumatera. Ini biasanya kalau di kiosnya Barokah Jaya, ini emang gudangnya dari burung kacer. Ini yang di kiosnya, apalagi yang di gudang itu banyak banget, sampai ratusan, kadang sampai ribuan malah. Stoknya pokoknya full kalau dari burung kacer, sebelah sini udah habis. Ya. Nah, kali ini lebih murah lagi nih. Ada harga 150. 150.000. Ya, minusan. Untuk yang ini minus-minus ringan apa bagaimana, Mas? Ya, campur, ada yang ringan, ada yang mendingan, ada yang agak parah dikit. Ada yang agak parah gitu ya. Iya. Harganya 150.000. 150. Oke, bebas pilih ya. Itu ada di minus mata, seperti itu juga ada. Ada yang kakinya, ada yang kakinya, ada yang mata berair seperti ini. Nah, ini minus mata dia ya. Biasanya juga ada harga cepet sama 75. Biasanya? Nah. Cuma sekarang lagi habis ya? Lagi habis. Itu burung-burung kayak gitu yang buru banyak ya Mas ya? Banyak. Kalau pada penasaran. Pada penasaran ya? Iya. Buat nyembuhinnya ya? Nyembuhinnya, pengen tahu. Ada murah tapi dapatnya tepatnya juga sehat. Banyak kan kayak gitu Mas? Iya benar. Banyak kan yang beli yang rijakan rata-rata bisa jadi sehat. Nah, nanti dikasih caranya mungkin kalau di sini kan banyak ya burungnya ya. Ya. Jadi nggak terawat. Nah, kalau yang ini yang bagaimana nih? Harga 200. Harga 200. Itu ada minus nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuman ya agak kurus dikit sama bekas nabrak. Oh, agak kurus dikit bekas nabrak juga ada ya? Nggak ada. Oke. Ini untuk yang harga 200.000. Untuk yang sama dari Sumatera ya? Sumatera. Itu kalau Kalimantan ada nggak? Kalimantan nggak ada Mas. Oh, lagi nggak ada? Ya. Lagi Sumatera dulu nih. Oke. Ini harga 23. Ini harga 23. Normal mal. Normal mal. Jadi kalau yang ini grade A super gitu kali ya? Grade A super. 230.000. Ya. Seperti ini ya. Ada istimewa juga ada yang istimewa. Yang istimewa prospek apa gimana? Prospek ya? Ya. Nah, ini sebelahnya? Ya, parunya mantap panjang. Waduh, ini yang prospeknya seperti ini. Kualitas beda lah ya? Beda. Kualitas beda, harganya? Harganya juga beda. Berapa? 350. 350.000 yang prospek. Nah, tinggal pilih ya teman-teman. Maunya yang prospek atau yang minus atau yang sedang gitu ya. Nanti tinggal dipilih merapat ke kios. Juga ada. Tapi kalau semua mau dikirim-kirim jangan yang minus-minus ya. Kalau yang dikirim minus-minus rata kita ngerut Mas, nggak tanggung resikonya. Nggak mau nanggung resiko ya, kecuali yang sehat baru bisa dikirim. Ini stok-stoknya masih banyak untuk yang dari 230.000. Ya.
yang bawahnya grade A super lah maksudnya ya. Untuk yang grade A-nya ini stoknya masih full. Cool. Ada banyak pokoknya. Pokoknya kalau dari burung kaca di gudang masih ada banyak. Untuk yang mau grosiran lebih murah pokoknya. Kalau ini terucuk. Ya. Terucuk ini pantainya udah ropel belum? Udah ropel ya mas. Ropel. Tanya udah deker. Tanya udah deker dan burungnya juga jinak ya. Mantap. Gede ya. Harganya berapa mas? Ini 250. 250.000? Ya. Waduh, mantap ya. Udah jaminan ropel pokoknya ya. Ropel. Gede. Okay. Gede burungnya. Ya biasa-biasa ada. Oke, biasa-biasa juga ada ya. Nah. Oke, udah makan fur pasti. Nah, kalau yang ini ada cuca hijau jadi apa enggak yang ini? Jadi, gacoran. Nah. Itu masuk yang gacoran ada pilihan enggak mas ya? Udah gacor, karena bulan udah gacor. Pantauan burung gacor harganya berapa? Harganya tergantung gacorannya mas, dari 1 juta atau yang 1 juta, paling mahal 1.500.000. 1.500.000? Itu udah bisa halu-halu lah, gampang. Udah powerful lah ya? Powerful. Yang 1.500.000. Oke. Okay. Kayak di gudang, jadi gudang. Di gudang ya, ada ya. Cuma dikias, untuk yang 1 jutanya, 1.500.000-nya nggak ada. Oke. Okay. Ini buat harga, yang kisaran 1 juta yang kayak gini mas? Ya. Oke. Okay. Tapi kalau buat rajin harian udah rajin ya ini ya? Rajin. Oke. Okay. Yang mewah ini ya, lumayan mas muda, ada satu. Nah yang ini yang masih muda ya? Ya tapi wajar banget, 24 jam. Waduh, ini masih trotol jahat itu. Iya. Tapi pantauan di kios itu rajin banget ini ya? Rajin banget. Lebih rajin dari yang tadi malah ya? Harganya berapa berarti ini? 1,2. 1,2? Udah jaminan pokoknya ya? Iya. Oke. Okay. Caigo. Ini kalau yang ini ada dari burung Robin. Robin ini pantonnya udah gacor mas? Udah gacor, jantan. Gacor jantan harga berapa? 2 juta. 3 juta? 2 juta. Oh 2 juta? Bisa nego lah. Oke, okay. 2 juta bisa dinego ya. Tapi burja ya? Burja. Oke, okay, burung aja. Udah masuk gacoran dari burung Robin. Nah ini kalau yang ini gacoran banget nih. Gacor dor. Black throat ya? Iya. Udah buka sayap mas? Udah buka sayap harganya berapa? Itu 1,7. 1,7 yang udah buka sayap ya? Sayap. Nah kalau yang sebelah-sebelahnya bagaimana? Untuk bahan. Bahan? Iya. Bahan jantan? Bahan jantan. Riri kan belum? Riri. Aja. Harganya berapa? Harganya itu 800.000. 800.000. Ini stoknya nih yang sebelah sini? Dua ekor doang. Oke, stoknya 2 ekor ya. Pantauan rilikan ini. Dari Black Truth. Nah, kalau yang ini juga terlihat untuk red skin. Klasik, gacor. Klasik, yang udah gacor. Ini dia sedang berbunyi dia ya. Nah, ini bunyi, lagi sedang berbunyi. Keras banget. Mau. Nah kalau yang ini merah-merah seperti ini semua udah gacor pasti mas ya? Gacor semua. Oh. Jadi untuk harganya berapa nih mas? Kalau ini yang klasik. Kalau ini klasik. Ya ini klasik. Klasik 1 juta. Iya. Kalau yang dilut 1,2. Ini dilut 1,2. Untuk yang dilut seperti ini dia ya. Nah ini dia. Berbeda sama yang klasik. Ini bunyi-bunyi terus yang kandang kecil ya, ini ya. Paling gacor ya. Paling rajin yang ini nih. Harga 1 juta. Ini kalau yang ini dari burung kenari, kenarinya berbeda untuk yang ini ya. Iya. Jadi dia ada seri F1 YS. Seri F1 YS. Yorkshire. Yorkshire ya. Yorkshire. Ini ada indukan dari Yorkshire. YS itu Yorkshire. Yorkshire. Sama F1. Sama F1. Jadi F1 YS ya. Pandia S. Harganya berapa ini? Ini harganya 900.000. 900.000 per ekor ya? Per ekor. Itu jantan? Jantan, sotiran jantan. Tapi masih usia paud gitu? Masih usia paud. Kirian sotiran loh mas. Udah mulai riwik belum? Udah mulai riwik. Badannya YS. Badannya Yorkshire ya? Yorkshire. Gede sih beda. Gede beda. Asli ori. Ini asli ori ya, soalnya dia ada ternakan. Ternakan ada pakai ring. Pakai ring. Oke. Okay. Stok ada dua aja ini ya. Dua ekor doang. Oke. Okay. Ini kutilang yang bagaimana nih mas? Kutilang gacoran. Gacoran. Ya. Ini masuk omblok ya? Ya. Udah bunyi berarti ya? Udah bunyi. Harga berapa? Harganya 100.000. 100.000. Pantauan di kios ini burung bunyi ya? Bunyi. Nah kalau yang bagian terucuk itu 150. Gacor biasa. 150. Gacor biasa ya. Tapi belum ropel gitu ya? Ropel belum. Ini ya mas Raja.
agak gerablak ya. Beda sama yang di kandang enggak gerablak banget. Kalau di kandang enggak gerablak ya. Dikasih makan fur dan buah untuk burung dari trucuk. Jika lain dari jalak putih, jalak suren banyak banget. Banyak. Anakan, gacoran. Ini yang bagian atas mandiri. Ya, jalak putih mandiri. Jalak putih mandiri berapa? 200. Itu 350 jalak putih. 350. Ya. Mandirian ya. Mandirian 350.000, jantan betinanya ini ada. Nanti bisa dipilih-pilih ya. Yang sedang mencari jalak putih untuk yang udah mandiri. Jalak surennya berapa, Pak? Jalak suren itu harganya 270. 270 mandiri ya. Udah mulai mandiri itu. Oke, mulai mandiri untuk yang ini. Jalak suren. Anakan, anakan mandiri. Nah, kalau yang ini jalak suren dewasa. Jatoran, dewasa. Dewasanya berapa jadi? Ini 500.000, ini jinak gacor-gacor. Oh, 500.000. Iya, tinggal pilih. Jinak-jinak udah gacor ya? Iya. Ini juga ada ini. Oke. Oh iya, ini sebelah sini juga ada. Ini yang ori Jawa Barat. Ori Jawa Barat. Iya. Kalau Jawa Barat rata-rata kan rumahan, orang rumahan. Oh, orang rumahan yang ternak gitu. Iya, enggak. Emang rawatan. Oh, rawatan. Kalau rawatan. Dari Jawa Timur rata-rata emang afkiran. Oh. Ini yang dari Jawa Barat ya? Jawa Barat, yang jinak. Oke. Nah, kalau yang ini yang jalak putih. Jalak putih. Jalak putih yang udah terpantau dewasa. Harganya berapa ini? Harganya 600.000. 600.000 juga sama, udah jinak-jinak gacor. Jinak gacor. Oke. Okay. Jantan betinanya ada ya? Ada. Kalau jalak apa nih ya? Niasnya? Gacoran. Niasnya berapa? 50. Berapa? 350. 350.000. Jalak nias gacoran ya untuk yang ini. Stoknya nggak banyak kalau dari jalaknya. Ada 3 ekoran. Ada 3 ekor. Bisa ada jantan ada betina biasa. Ini cakep-cakep banget nih. Kutilang mas berapa? Kutilang mas itu 70.000. 70.000. Nah ini kutilang masnya nggak banyak dia ya? Ada 2 ekor. Ada 2 ekor aja kutilang mas. Yang matanya itu mata putih apa mata merah maksudnya? Mata putih. Putih ya. Nah kalau dari kutilang Jawa. Dari Jawa ya? Ya. Kutilang sutra berapa nih? Kutilang sutra itu 50.000. 50.000 ada ya? Kutilang sutra banyak. Sama 80.000. Kawilis 80.000. Dia ada jantan ada betina nih? Ada. Harga sama nggak? Sama. Oke. Kawilis. Matruto bawa ini truto. Ini burungnya makan buah ya? Seperti buah pisang. Ya. Kalau yang ini trucuk, trucuk, trucuk mana nih trucuknya? Jawa Timur, jalan bondol 30.000-an. 30.000, bondol-bondol tapi ya? Ya, seperti ini. Trucuk. Belum ada stok baru. Belum ada stok baru ya? Dari burung trucuknya. Burungnya dikasih makan buah, seperti buah pisang seperti ini. Nah kalau ini palak Australia nih? Ya. Australia warna-warna biasa berapa nih? Ya warna biasa-biasa itu harganya satunya 500, pasang 900. Satu 500, sepasang 900? Ya. Udah dewasa belum? Udah dewasa. Udah siap indukan? Udah siap indukan. Ada sampelnya juga, ada banyak pilihan warna-warnanya. Oh ini. Nah. Ini sama itu harga-harganya? Harga sama. Harganya sama ya. Nah ini warnanya seperti ini nih. Stoknya masih banyak ya untuk parkir Australia. Nah kalau yang ini lutino? Ya lutino mata merah. Lutinonya berapa? 550. 550.000. Barangnya sisa. Barangnya sisa lutino? Iya. Matanya merah ini ya. Oke. Cuman ini kan lampunya lampu putih. Jadi dia hitam ya matanya. Padahal aslinya merah. Nah ini untuk yang warna-warna biasa dari dekatnya seperti ini. Bebas pilih untuk yang warna biasa. Stoknya banyak. Udah indukan semua. Kalau ini pleci? Pleci bustomi. Pleci bustomi. Ya. Waduh, ini jantan betinanya ada ya? Campur. Harganya berapaan? Harga itu 35.000. 35.000. Oke. Udah pada makan fur belum mas? Udah mulai makan fur mas. Oh, udah mulai makan fur kita liatin ya. Oh iya. Yeah. Cuman kita akan pisahin. Dia udah mulai makan fur ini.
ini lakbet-lakbet banyak banget nih. Iya, warna-warni tapi cakep warnanya lo. Ini lakbet untuk yang non klep. Nah, warna PP, non klep enggak ada. Non klep lagi enggak ada. Enggak ada. Ini parblunya berapa? Parblu itu 100-an jual pilih, warna-warni, karbu, ewing, apa itu jual pilih. Tinggal pilih 100 ribuan. Oke, pilihan 100 ribu semua ini ya. Dari burung lakbetnya, jantan betinanya ada nih. Nanti bisa dipilih-pilih. Kalau ini murah. Ini berapa? Ada dosan. Dosan berapa? Dosan itu 50.000. 50.000. Yang ini mangsi, biru mangsi, biru kobal. Oh. Itu 70.000. 70.000. Ini stok-stoknya ya? Ini warna-warni ini sama ini. Satu. Oke, harganya 100 yang ini. Ada violet. Ada Batman. Violet, ada Batman juga ya. Ada Star Blue, Star Blue, apa namanya tuh? Par Blue sudah ada. Par Blue. Par Blue. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau dari kiosnya Barokah Jaya. Stok dari kios ini banyak banget ya. Jadi untuk yang belum kepantau semua nanti kita putar lagi di lain waktu. Nah, untuk yang lagi mencari burung-burung yang lagi pengen nanti bisa dipantau dulu di sini. Kalau masalah harga nanti bisa dinego-nego ya di kios. Kalau masalah harga dari kios-kios Barokah Jaya ini. Terima kasih banyak ini Mas ya. Mudah-mudahan selalu sehat nih Mas. Amin. Pelantar semua. OMG. Oke. Oke. Untuk dari Mas siapa sih lupa nih? So Mas. Oh iya. Mas. So. Biasa. Kalau orang lagi sepanu begini. Oke. Mudah-mudahan selalu sehat Mas Omar dan kiosnya makin laris ya. Yuk. Oke. Terima kasih ya OMG. Oke. Dulu sahabat tuh silakan dihubungi kalau nggak dikunjungi untuk ya dari Barokah Jaya ya. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.